Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula ke channel saya, Khairul Anas Musa. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka dan anda semua yang telah subscribe dan view semua hasil kerja saya di channel saya ini. Okey, hari ini dalam segmen kali ini saya akan buat sedikit review dan juga unboxing berkenaan dengan mikrofon BM800 ini. Okay, anda sebagai YouTuber dan juga videographer, perkara pertama yang anda perlu titik beratkan adalah untuk mendapatkan rakaman yang mempunyai audio yang jelas dan berkualiti. Okay, sekarang saya menggunakan mikrofon jenis BM800 ini direct kepada sound card di workstation saya dengan setting level mikrofon 100%. Okay, jom kita unboxing dulu mikrofon ni. Kita tengok apa yang ada dalam package yang diberikan. Okey, kita buka kotak ni, kita tengok apa yang ada di dalamnya. Okey, kita ada manual book. Okey, ini adalah pop filter yang digunakan untuk menapis pulsive sound. Okey, kita ada microphone shock mount ataupun anti-vibration holder. Okey, ini adalah XLR cable to 3.5mm jack. Okey, kita ada scissors arm stand. Dia punya material dia adalah zinc alloy. Kita boleh adjust 360 darjah dia punya angle dia. Lepas tu kita boleh extend sepanjang lebih kurang 80 cm. Max load dia dalam 1.5 kg. Microphone filter. Table clamp ni untuk kita pasang bass dia dan kita sambungkan kepada arm stand tu. Kita ada mic holder. Dan ini adalah microphone BM800. Ini adalah audio speaker USB. Kita boleh connect jack daripada microphone berserta dengan output kepada speaker ataupun headphone dan sambung kepada USB. Okay guys, ini adalah setup untuk mikrofon BM800. Okay, sebelum kita mulakan sesi recording, kita kena pastikan yang kedudukan mic ini mestilah berhadapan dengan kita. So, macam mana kita nak tentukan dia berhadapan dengan kita? So, kita tengok. Di sini ada dia punya brand. Okay, pastikan dia berada di hadapan kita. Okay, macam ni. So, pastikan mic berada di hadapan kita, bukannya di sisi, di belakang ataupun di atas. Okey, sekarang kita nak test suara rakaman menggunakan mic ni dan juga tanpa mic. Okey, cubaan suara testing 1, 2, 3 tanpa mic BM800. Okey, cubaan suara testing 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3 dengan mikrofon BM800. Okey, daripada tepi. Cubaan suara testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3 dengan mic BM800. Okey, daripada atas. Cubaan suara testing mic BM800. Cubaan suara 1, 2, 3. Okey, ini adalah pop filter yang digunakan untuk
menapis bunyi-bunyi yang disebut dengan istilah plosive sound. Okey. Okay, jadi kita akan cuba dengan menggunakan pop filter ini dan juga tanpa menggunakan pop filter ni. Okey, kita test vokal dengan menggunakan pop filter. Okey, kita pilih perkataan power, pocket, pokok, pasir, penutup, pasti, bola, banyak, basuh, borak, baik, buruk. Okey, tanpa menggunakan pop filter pula. Okey, power, pocket, pokok, pasir, penutup, pasti, bola, banyak, basuh, borak, baik, buruk. Okey, kita test vokal dengan menggunakan pop filter. Okey, kita pilih perkataan power, pocket, pokok, pasir, penutup, pasti, bola, banyak, basuh, borak, baik, buruk. Okey, tanpa menggunakan pop filter pula. Okey, power, pocket, pokok, pasir, penutup, pasti, bola, banyak, basuh, borak, baik, buruk. Okey, kalau kita tengok ni, perbezaannya adalah ketara dari segi dia punya peak dia. Okey, kita tengok ni, peak dia tak sama dengan kita menggunakan pop filter. Okey, anda semua telah faham apa dia itu plosive sound dan juga kegunaan pop filter ini untuk menapis plosive sound tu. Okey, dalam cara mudah kita nak faham, dia tapis bunyi-bunyi yang terhasil daripada P dan B, contohnya macam p p p b b, itu yang dia tapis. Okey, setelah kita buat cubaan suara tadi, kita dapat tengok dia punya perbezaan tanpa mic dengan mic, atau dan juga jika kita merakam suara daripada kedudukan yang salah daripada mikrofon ni. Okey, so untuk mendapatkan mic ni, anda boleh search di Shopee BM800 microphone, okey, ataupun di Lazada dengan bajet lebih kurang di bawah 100 anda boleh dapatkannya. Okey, itu saja untuk video kali ni. Stay tune untuk video akan datang, dan jangan lupa like, share dan subscribe.